Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog, taram. Oke, bosku ya. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan mereview hasil bersih-bersih kebun saya, taman sumber rezeki di sebelah rumah ya, guys. Nah, Mbak cewek, guys. Dulurku dewi, guys. Oke, guys. Jadi seperti ini hasil bersih-bersihku ya. Monggo buat teman-teman yang mau bibit buah, bibit, oh udah berbuah guys, bibit buah, tanaman hias, tanaman perdu, ketepeng ya kan, bisa WA ke 0812 5665 6668. Nah ini jenis bunga-bunganya, bougainville-nya. Nah ini jenis bunga-bunga bougainville-nya. Nyeneng nih guys. Nah seperti ini kita masuk. Nah ini wow, keren guys, ini warnanya coklat, oranye, pink. Ini putihnya baru mekar ini. Terus yang ini keren ini, just keren. Nah seperti ini ya guys. Nah ini tamannya, yuk kita review yang sebelah sini. Nah pagi ini aku lho guys, reget kabeh, kulu-kulu kotor. Tapi kotorku, kulu-kuluku, kepanasanku nggak mematahkan semangat jiwaku untuk selalu membuat karya ya guys ya. Sak mini ambah nih guys ya kabeh. Mbah, Budi Mbah. Oke. Wah, video nih loh Mbah. Ditandangi dewe Mbah nih Mbah. Ya iya. Sak mini ambah nih guys, sebegitu luasnya. Ini hasil karya saya sama istri ya guys ya. Nah ini bos mampir atau ini tempat santai. Nah wow, bunganya keren. Monggo lur yang mau mampir sini, lihat-lihat sini. Nah ini adenium. Nah di sini tempat santai. Ini kan perdunya udah mulai jadi nih, tanaman perdunya. Jadi ini tempat santai. Nanti saya tulis di sini rest area, siapapun boleh santui di sini. Jadi tempat ini diperkenankan untuk tempat santai, rest area Bajindul. Nah, Anda lelah cukup istirahat di sini, wis bebas. Siapapun berhenti di sini, nggak harus beli. Siapapun berhenti di sini, santai menikmati indahnya alam. Monggo pinarak, terbuka ya guys ya. Penara ini, jadi lahan ini biar lebih bermanfaat, lahan ini biar lebih banyak dinikmati sama pengunjung ya guys ya. Ini. Wow, ini warna putih mantap. Terus ini sirih gading mantap, gawedi ya. Ini sirih gading ini jadinya itu seperti itu loh. Wow, tuh seperti ada di pohon mangga tuh sirih gadingnya. Nah seperti ini, monggo ya lur. Nyuantui. Nah seperti ini, yuk kita masuk ke area. Nah kita masuk di sini taman guys. Ini cek belak tekan, ini cek gurung kecanda, cek gurung ketoto. Tapi ini dibuat stok hasil cangkoan, buat stok di sini guys. Nanti hasil cangkoan bisa diperjualbelikan lagi. Itu buat tempat sampah itu di situ. Jadi ben pasak guys. Oke. Lanjut kita masuk ke sini. Wow, indah guys. Bersih guys. Ah, ini setoan dan gaya guys. Seperti ini. Nah, alhamdulillah. Itu kolam pemancingan. Itu warung ya. Ya, nanti lambat laun ada perkembangan zaman. Itu nanti bisa disewakan. Bisa dibuat pemancingan. Cuman ini sementara saya berhenti sejenak. Charteran rame. Orderan rame. Jadi kewalahan. Ini insya Allah. Mbuh kapan kita kelola lagi. Oke, nah seperti ini. Nah kita masuk ruangan inspirasi. Nah ini wow, banyak guys tamannya guys. Tuh monggo buat teman-teman yang mau mampir sini, yang mau dolan-dolan silahkan, welcome for you. Oke. Nah seperti ini. Oh guys ya. Seperti ini. Yuk kita lihat-lihat belakang yuk. Nah ini kan depannya seperti ini nih.
Nah, belakangnya, wah, ini nanti kalau tanaman udah besar-besar, guys, bener-bener tempat paling indah, paling sejuk ya, guys ya. Ini, guys, tuh, bener-bener tempat paling indah, paling sejuk. Wih, huyup loh, guys, oh, enak loh, guys. Ini masih terjaga kebersihannya ya. Jadi ini nggak terbengkalai nggak. Ini aktifnya masih hari Minggu, malam belum aktif, malam masih musim hujan. Tuh kolamnya, wih, mantap juga. Nih tanaman perdunya ini, banyak guys. Wah mancing nak kene, enak guys. Silir-silir, guys. Tuh, ini habis tak ketok-ketok yang bawah-bawah. Ini biar besok menjulang besar. Ini masih sawah pribadi ya guys ya. Jadi nggak masalah, agak ngerambat ke situ nggak masalah. Yang penting ini nanti bisa teduh, bisa senyap guys sebelah sini guys. Ya seperti inilah kondisinya guys ya. Tuh keren guys. Amin ya ampun lo guys, dikerjain dewe guys. Ya mengisi waktu luang guys. Hariku nganggur, tak kayak bersih-bersih. Ya kan, biar dapat berkah tersendiri. Rezeki itu barang gaib guys. Yang penting kita itu mengerjakan telateni, insya Allah akan menuai hasilnya. Oke guys, nggak tahu entah bagaimana Allah mengaturnya, kita nggak tahu. Yang penting kita berbuat semaksimal mungkin dulu. Ngopi asik guys. Aduh guys, aduh capek guys, kita nyantai-nyantai di sini sambil menikmati suasana, suara burung yang perdu ya guys. Aduh nanti desok guys. Soker guys. Aduh capek. Ini dibuat ruangan nyantai. Dibuat ruangan yang happy ya. Dibuat tidur siang di sini kalau tanaman hujan redup-redup. Oh, enak di sini, guys. Bebas main ke sini, parkir motor banyak. Parkir mobil sak lose, ombo. Wis langsung dolan rene ae ya, nyantai-nyantai. Kita nyantai-nyantai dinikmati. Gak usah khawatir pokoknya. Oke, mungkin gitu dulu guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Semangat ya bosku ya. Mantap. Joss.